materi hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana sih untuk cerdas memilih dan menggunakan kosmetik yang aman. Di sini sistemnya santai aja, nanti kalau teman-teman sambil menyimak, sambil punya pertanyaan nih, atau mungkin yang relate dengan kehidupan sehari-hari, boleh banget untuk ditanyain. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ya, ke pengertian dari kosmetik itu sendiri. Jadi, menurut Permenkes nomor 1176 tahun 2010, kosmetika itu merupakan bahan sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh. Jadi, perlu di-highlight nih teman-teman. Jadi, pada bagian luar tubuh saja ya, tidak sampai masuk ke dalam. Kemudian, untuk tempat pengaplikasian kosmetik itu banyak banget di tubuh kita. Mungkin kalau kosmetik itu suka identiknya dengan apa coba? Dengan skincare gitu ya, dengan make up gitu. Padahal nggak selalu mengenai skincare dan make up. Contohnya nih, pada bagian rambut misalnya, kalau kita keramas, kita butuh shampoo, butuh conditioner gitu ya. Itu kan juga termasuk bagian dari kosmetik. Terus tadi yang kalau pada bagian epidermis kulit, pada bagian luar kulit gitu ya, kita suka pakai body lotion biar lembab, atau mungkin di bagian wajah biar terlindung dari sinar UV, kita pakai sunscreen. Ada chemical sunscreen, physical sunscreen, atau hybrid sunscreen, itu semuanya termasuk ke dalam kosmetik. Terus kemudian untuk bagian kuku nih yang suka warna-warni kukunya, itu termasuk bagian dalam kosmetik juga ya, kutek. Terus untuk bagian bibir, suka pakai lipstick. Mungkin kalau generasi sekarang lebih sukanya lip tint kali ya. Lip tint, terus lagi ada lip stain gitu. Terus juga untuk organ genital bagian luar, bisa menggunakan misalkan biasanya sabun ya, sabun feminine hygiene. Saya Arya dari Bogor Barat. Saya Farhan dari Bogor Tengah. Saya Bilal dari Bogor Tengah. Saya Nashwa dari Bogor Tengah. Saya Ferus dari Bogor Tengah. Saya Aki dari Bogor Timur. Saya Rasya dari Bogor Timur. Saya Jurni dari Bogor Selatan. Saya Rama dari Bogor Selatan. Saya Zahra dari Tanah Sareal. Saya Jama dari Tanah Sareal. Saya April dari Bogor Utara. Saya Rinki dari Bogor Utara. Kami siap untuk LT3. Buat kepada Bogor. Bosku. Pertama adalah apel Sumpah Pemuda ya, yang selalu dilakukan setiap tanggal 28 Oktober. Tetapi hari ini istimewa, ada kegiatan namanya Jambore Pemuda tahun 2022. Nah, di Jambore Pemuda ini akan ada semacam pertemuan, termasuk juga diskusi dan juga sharing knowledge ya, bagaimana pemuda itu harus berinisiatif, punya inovasi, kemudian juga membantu sesama untuk maju. Jadi artinya pemuda masa lalu, pemuda masa sekarang, dan pemuda masa datang adalah pemuda-pemuda unggul yang memiliki bukan hanya pengetahuan akademis yang cukup, kemudian juga punya pengetahuan yang luas, tetapi juga berakhlakul karimah, sehingga terwujud nanti Indonesia yang baldatun thayyibatun rohbun ghafur, memiliki generasi emas Indonesia di 2045 ini bisa terwujud. Jadi itu harapannya. Jadi proses menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari sekarang. Ya, harus terus diupayakan dalam setiap jenjang generasi, supaya keinginan itu bukan hanya sebatas wacana, tetapi terwujud, dan Indonesia akan unggul di tahun 2045 menjadi bangsa besar, bangsa modern, bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa. Demikian.